Namaku Susan. Aku kelas 12 multimedia. Aku tergolong orang yang kurang mampu. Namun orang tuaku selalu memberikan semangat agar cita-citaku tercapai. Setiap aku berangkat sekolah, aku selalu berjalan kaki ke sekolah karena jarak dari rumahku dekat dengan sekolah. Aku memiliki teman yang bernama Widya. Dia sangat baik kepadaku. Ketika aku di depan sekolah, aku pun bertemu dengan Widya. Lalu kami menuju kelas bersama. Kadang aku sulit bergaul dengan teman-teman yang lainnya karena sikapku yang pendiam dan tidak mudah dalam bergaul. Setiap jam istirahat, ketika teman-temanku sibuk dengan urusannya, aku dan Widya pergi ke halaman sekolah untuk belajar bersama. Namun, terkadang ada masalah yang membuatku seringkali putus asa, yaitu keterbatasan ekonomi dalam keluargaku. Terkadang aku berpikir untuk berhenti sekolah. Aku sadar, jika aku putus asa, apa yang akan terjadi untuk masa depanku? Akhirnya, aku yakinkan hati dan tekadku, meminta doa dari orang tua, berusaha, belajar, dan terus belajar. Aku yakin pasti ada jalan untuk semua masalahku. Susan, kamu mendapatkan sertifikat dan piagam dari sekolah karena kamu terpilih untuk menjadi perwakilan siswa berprestasi di sekolah ini. Jadi, ibu harap kamu bisa menerimanya ya. Nih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Thank you.